Seorang wanita nyaris diamuk massa setelah ketahuan mencuri telepon genggam milik salah seorang penjaga toko pakaian di Kota Biren. Wanita yang diketahui berasal dari Binjai, Sumatera Utara, sebelumnya sempat melarikan diri saat aksinya diketahui korban. Mengetahui telepon genggamnya dicuri, korban langsung mengejar pelaku. Wanita parubaya ini tidak dapat mengelak saat sejumlah warga mencoba menggeledah tas pelaku. Sejumlah warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. Beruntung sejumlah anggota polisi lalu lintas langsung mengamankan pelaku ke Polsek Kota Juang Biren. Sebelumnya warga mengaku telah mengintai gerak-gerik pelaku karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi kehilangan barang-barang berharga di seputaran kompleks toko pakaian tersebut. Dari Kabupaten Biren, Mama MY melaporkan untuk Aceh Video.